lah go. Tapi go makan babi teman-teman. Oke, teman-teman. Kita bawa ke bawah pohon paken untuk kita bersihkan di sana babi kampungnya. Untuk masih ada peternakan ternak kita 2 ekor, jadi kita sembelih satunya teman-teman. Ini tidak ada jarak apa-apa, hanya untuk buat konten ya. Hanya untuk buat konten teman-teman. Ya, taruh. Nah, teman-teman. Di sini kayunya sudah kita siapkan. Mudah-mudahan hari tidak hujan. Kita di tempat biasanya di bawah pohon paken yang biasa sering tempat kita bang. Kita sembelih tadi peternakan bawah ternak kita sendiri. Kita akan masak hari ini mungkin rica-rica ya. Kalau babi guling karena ini agak besar, jadi takutnya tidak habis nanti kalau kita makan rongko-rongko. Teman-teman, nah tadi dengan cara disemprit ya, babi kampungnya akan kita masak di rica nanti mungkin di bawah pohon paken teman-teman. Oke, terima kasih, jangan lupa like, komen dan subscribe. Bigo, nah Bigo juga masih ada, jangan lupa di subscribe. Untuk teman-teman yang tidak konsumsi, saya mohon maaf sekali ya, kalau bisa jangan ditonton apalagi kalau dimakan ya, karena mungkin haram. Oke teman-teman, sekian dulu kita lihat proses apa itu pembersihan bulunya dulu, baru nanti kita masak ya. Terima kasih. Buang dulu pada kampungnya dulu ya, supaya nanti kita bakar juga, supaya yang pertama aja pakai air panas ya. Nah ini biar dia mudah terkuat teman. Taruh di api lagi. Kita bakar aja. Karena tadi agak kesulitan pakai air panas, jadi kita coba pakai api. Ini baru pertama kali ini saya yang pakai api, biasanya pakai air panas. Karena mungkin kebanyakan kena air, jadi dia sulit. Oke, kita angkat teman-teman. Kita buang bulunya.
lagi atau pisau dapur, pisau untuk berburu. Jalan teman-teman, ada log truk lewat. Para golon log jam pura sebab Pak Odin datang. Oke teman-teman, ini apa di kampung kelahiran kita tadi, kita cincang. Nah, sayang sekali kita memasak tapi hujan jadi rintik ini. Ini bersama log jaya pahmura atau golon, kita sedang cincang daging babi kampungnya.
Jarak jalan belon. Ya. Lendir relecen. Dia mata lampu. Tinggal nunggu kita makan ya teman-teman. Kita masak dulu baru makan. Oke. Pasti ada ini juga teman-teman. Nah, dua plastik. Kita lihat bumbunya. Mana tadi? Nah, bawang putih, bawang merah, serai dan kunyit. Ada yang kuas juga teman-teman. Kita blender sekali blender saja. Nah, masih kita pinjam dengan balik kampungnya. Atau kolon murah. Saatnya kita masak babi kampung yang kita potong tadi ya, karena kita lama tidak makan babi kampung dan juga kurang konten, jadi kita potong babi seekor, cuma tidak besar, tidak sedang ya. Nah, di belakang sudah siap. Nah teman-teman, artis YouTube kita, kita yang masak. Kita di tempat yang biasa kita makan buahnya, itu pohon paken. Dan minyaknya, apinya juga sudah lumayan besar. Iya, kita masukkan bumbunya teman-teman. Bumbu kuning, serainya kita tumbuk aja. Tidak kita blender, yang lain kita blender. Bawang putih, bawang merah, kunyit dan sedikit lengkuas. Ngapain kolon? Hah? Rupakan ngati babi? Oh iya guys. Oh iya. Ini mana kolon murah. Oke, teman-teman, kita masukkan daging babi kampungnya, karena ini sudah bau.
Nah, ini dia teman-teman. Wow, mantap sekali. Iya, luar biasa teman-teman. Kecil ini dit. Kan ya, kita campurkan dengan bubunya biar dia ini meresap. Mantap teman. Wah biasa. Oke teman-teman, tinggal kita tunggu matang dan makan ya. Teman-teman yang tidak konsumsi, sekali lagi saya ingatkan ya, kalau bisa jangan ditonton apalagi kalau dimakan. Mohon maaf ya, ini konten saya seperti ini, jadi saya minta maaf kepada teman-teman walaupun banyak subscriber kita yang muslim ya. Babi kampungnya sudah matang, tinggal kita masukkan cabe atau lombok ya, biar agak pedas sedikit. Ini juga ada panggang hatinya teman-teman, hati, telinga, jantung lengkap di sini kita panggang. Nah, nanti nunggu air kurang sedikit kita masukkan lombok teman-teman atau cabe. Oke, sini masih ini petik lomboknya atau cabenya, untuk ditumbuk dulu, jadi tidak usah di blender, saya tumbuk dulu biar agak pedas. Bigo yang masih menunggu di sini, ini dia Bigo. Dan yang pasti ini tetap ada teman-teman. Nah, kan agak kuning warnanya. Oke, kita aduk-aduk lagi. Jadi ini tadi teman-teman, kepalanya tidak saya masukkan di sini karena rencananya esok akan saya pakai untuk mukbang. Jadi esok rencana akan saya masak sup ke kepalanya teman-teman. Ini khusus dagingnya aja, tapi tidak kokinya. Audit murah. Masukkan cabenya, tahu lombok, tahu cili. Nah, mantap teman-teman. Langsung kita aduk. Kita cari daun pisang dulu teman-teman. Tuh ada daun pisang ya, tuh. Nah, ini dia daun pisangnya. Tekad ternak di Lambuken. Nah, ini masih ada tempat ekor yang kemarin. Kemudian rencananya akan saya ganti pakai kandang yang besar. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang biak ya. Nah, lanjut ke daun pisangnya, berhasil lah Tina. Iya, untuk kita makan teman-teman. Sayang sekali harinya hampir sore, jadi bukan hampir sore, memang sudah sore. Cuma nah, kita memang sering makan di sini ya, susun loh. Oke, teman-teman,
Kita angkat. Ah, sudah matang teman-teman. Kita angkat. Iya. Wush, luar biasa ini teman-teman. Mantap bener. Oke. Silakan di susun nasinya. Kolon mura yang kuat, sendok nasinya, bari gede. Bari benar-benar. Kacau di gue. Apa ini? Bakar? Iya. Hati bakarnya teman-teman. Hati babinya tadi. Sambal juga ada. Lumayan tambah selera kita makan. Gimana? Terang. Oke. Halo, Mas Golon Murah. Di kau di situnya. Oh, di tengah-tengahnya. Kot dagingnya. Entah untuk apa. Terus dengan biasa miko merupik sin. Jadi kau merupik sin. Ya, kan ubo dengan ujungnya ada ujung-ujung muda. Orang kau cuma ah. Kau cek gue. Mantap bener. Rata lebih bersama di nampi. Rrrr, setiap bina. Lurus deh. Iya. Didit men pangak nadit nangap men kalau ku mane lon dai ko cen ku kanu ya tapi menu je pet atai kalau nak jadi ujung di ya ya pas bujur. Oke teman-teman, waktunya kita makan teman-teman. Wush, mantap. Nah, masih banyak sisanya. Kita makan. Nah, ini kokinya tadi. Kita set, nah. Jadi Mas Golon kanyo, masih ada yang kanyo. Cihuy. Kanyo, ya. Nah, Mas Golon salah sebut. Salah sebut. Cebokan dia bilang minta kuahnya. Ada kuahnya sedikit. Nah, teman-teman, kita makan. Golon silakan duduk.
kali. Amin. Oke, teman-teman. Kita makan dulu sesuai yang itu tadi. Ini bubuk kampung keliran kita sendiri. Karena ini jadi kita potong ya. Oke, kita makan dulu teman-teman. Nasi juga luar biasa, apalagi dagingnya. Luar biasa teman-teman. Kita tambahin kuahnya sedikit di sini. Mantap teman-teman. Ini ada apa ini? Jantungnya. Oh, lihat kayaknya hati. Makan panggang dulu. Gimana, Din? Gimana, Golan? Gimana? Luar biasa, teman-teman. Mantap. Oke lah teman-teman, sekian dulu makan kita hari ini. Karena kayaknya kameramen kita mau makan, jadi kita stopkan dulu. Kita temu di makan babi lah go. Sepi go makan babi teman-teman. Udah dekat kita juga ada si Golon Murah. Nah, kita makan masih banyak teman-teman. Masih banyak. Ini ayam ini jinak, tidak mau tidur. Dan ini sudah jam 6, kejadian tidak mau tidur. Masih mau dekat kita teman-teman. Kalian yang kemarin. Nah, ini anding teman-teman. Chef yang bawa. Nah, ini dia. Chef kita tadi, yang masak babi tadi. Oke teman-teman, saya mulai makan ya. Terima kasih. Gimana rasanya Lur? Luar biasa. Enak. Enak banget. Iya, terima kasih. Go. Banyak mego, rasa ego. Gila nyahut dia. Katanya enak mungkin.